dari benci di sini. Jadi artinya bisanya barang jiji apa apa. Tadi apa judulnya? Yang kira-kira yang tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan, sangatan kan sesuatu barang yang masuk ke dalam tubuh tapi tidak membatalkan puasa. Ya. Lagi, nah ini kan terus ada tujuh masalah ini. Ya. Ya. Itu adalah barang yang masuk ke dalam lubang, maksudnya itu ke dalam tubuh, binis, yani, kelawan, kelalen, jengatan tidak sengaja, au jahlin atau orang ngerti, au ikrohi. Allah kelawan itu terpaksa. Oh, jahlin. Maksudnya terpaksa gitu ya. Nah, kan kalau kok benci maksudnya benci. Jadi terpaksa. Biasanya yang sering kalau yang binis yani itu kan kayak lupa mood permen tuh pernah lupa kalau lagi puasa dan ini jangan dan tok no jangan tak piring put lagi ini pernah itu pernah bapak saya bener-bener beliau lupa kan lapar lupa habis makan piring lu lu sanjang bukan bulan Ramadan mana ya Ramadan cuma kan di rumah sendiri biasanya emang oke lah kan hari pertama nah terus loh dan saya mau buatin siang apa tuh iya lali terus kita sak miring bijariani kelawan ngaliran iya mbak bijariani ada alifnya ya yaknya ada alif Bijariani apa Bijariani? Sebelum nun alif. Nggih, yaknya itu kan ada alif. Bijariani. Iya. Nggih. Bijariani kelawan ngalirake. Bijariani kelawan ngalirake rikin air ludah. Maksudnya tuh ngelek gitu. Iya. Bima lawan barang kan Bima. Bima kelawan Baina. Oh. Bima kelawan barang tuh. Bima kelawan barang Baina antarane ing dalem. Ing dalem antarane asnanihi beberapa gigi. Asnani ira maksudnya di sini kira-kira untungnya wong kira-kira untungnya wong nggak tulis apa nanti biar nggak lupa enak asnani nggak maksudnya di sini tuh mengalirkan air ludah di antara dua gigi ya kan oh ini yang masih ada tutukannya wakot itu ya, yang terus. wakot ajaza oh dua sendiri ya berarti yang tadi maksudnya itu mengalirkan ya. Mengalir ludah mulut yang di lidah ditelan itu di antara gigi kan berarti lidahnya apa gigi kan tidak apa apa sih tidak apa terus jadi yang jelas yang paling itu minum pi iya benar wakot ajaza wakot itu lanjutnya jo wakot kot itu dulu bukan kot kok ketemu film dore artinya apa kot ketemu film mandi artinya apa ini film mandi ya kot itu di bab kitab kemarin tuh segera no segera artinya ada dua itu gak ingat ada dua tapi lupa tapi oh, iya ingat di kitab kemarin ada kot kot itu segera melakukan itu artinya kadang-kadang kalau kot ketemu firma dia artinya betul-betul teman-teman betul-betul bisa negara betul-betul kot ketemu dore artinya kadang-kadang Thank you.
takut ajaro dan betul-betul wong wedok tua. Apa? Perempuan tua. Apa tadi? Ajar, ajaza kok ajar. Ajaza. Ajaza itu artinya apa? Ajaza. Ain ya? Iya. Oh iya, kenali. Bukan. Bakot ajaza dan teman-teman perempuan tua gitu. Perempuan tua. An majihi. An majihi. Saking. An itu saking, bukan tentang. Iya. An majihi saking meludahkan opo rikin gitu. Inya tuh kembali ke rikin. Iya. Li udrihi. Iya, udrihi krono. Krono udur. Iya. Udur itu apa? Udur di sana. Halangan. Darurat. Iya, darurat. Ya kan biasanya kan udur halangan. Halangan kan. Ya kan bahasanya juga ada kalau enggak ada udur loh, kalau enggak ada halangan kan kutubi. Jadi maksudnya waqat ajaza an majihi li udri. Itu adalah perempuan tua yang benar-benar tua meludahkan karena udur. Nah, berarti kalau lagi pas itu enggak mboten nancal meludah. Boleh dijelasin banget. Setelahnya. Waqat ajaza an majihi li udrihi. Apa dari setelah? Kan perempuan tua yang meludahkan artinya apa? Meludahkan artinya apa? Meludahkan itu lagi itu nih, bukan. Lah iya di situ besar. Majihi li udrihi. Mat. Majihi. Majizihi. Majizi. Majizi. Majihi. Jimnya dua. Majaja. Bukan itu. Dicari. Udah kemarin meludah kan ya. Majihi. Majihi. Itu bukan dari kata apa? Majaja. Oke, majaja apa jaja mawon? Di sini udah meludahkan air dari mulutnya lho, kan tiang ngidu nih mbak. Dari kata maja. Maja yang uju maja. Bahasa yang lain apa maji cari itu tok kalau dari kata kan dari maja meludahkan majaja buah telah matang apa buah telah matang buah apa lainnya apa lagi terus mujaja atau mujaju air luda tariur mujajul nahli madu lebah mujaju apa? Madu madu lebah mujajul muz ni hujan mujajul inabi arak tua mujajatan air ludah yang keluar dari mulut mamjud yang diludahkan pun
masak lagi ini kau tasjid maja cari majaha apa ada haknya nah bukan maja cari majaha enggak ada boleh kan kemarin sabun di tabu enggak ada majaha majaro majalata maja maja majik maja majik maja majana muhaja muhjata muhaja mungkin enten ini cuma niku muhjata muhaja muhajata ditinggal dua muhjata muhaja muhajata ini adanya apa itu muhjata apa hati jantung darah jiwa apa hati jantung darah jiwa ditinggal dua sampai sini kan wakot aja. Kalau sana kesel apa apa itu tidak sengaja, jadi sengaja. Terus akhirnya dikeluarkan. Wakot aja zaan ma maji maji lili udrihi itu ditinggal dulu. Nah, menurut saya gil harus dikeluar. Kalau dari kata-kata kan meludahkan krono udri. Jadi itu kok di situ kayak kesel gitu, kesel dikeluarkan. Dia mudah dari makanannya udah masuk sudah cukup ya tapi kalau puasa kan ayo kesel ada mungkin kalau kok ya bukan makanan kesel ibu artinya bareng bareng jenis makanan wama wasola wama lan barang wasola lan teko sholat itu teko wasola telah sholat itu masuk maksudnya telah ya, masuk lan wasola lan teko ilal jaufi maring kenapa lubang masuk kenapa? Masuk lubu nggih pak masuk kok pak wama lan barang wasola lan mlebu ilal jaufi mlebu apa ma ilal jaufi maring lubang wakana lan ono apa gubaru gubaru nggih debu itu roknya dari mana? Boten enten. Gubar. Berarti gubarun. Wakana gubarun. Wakana lan ono gubarun apa debu? Torikin. Gubaru torikin debu jalan. Gubaru torikin debu jalan. Debu jalan. Maksudnya itu menghirup udara nah, tapi kan ada kotoran itu. Tadi kan namanya gimana? Wakana gubaru torikin. Kan ini lanjut tadi wama wasola ilal jaufi wakana gubaru torikin. Jadi kan jadi barang masuk, yang masuk dalam lubang sama dengan itu kesedot. Oke, lagi sawatan kita lagi bernapas menghirup itu. Itu kan enggak apa-apa. Kalau lebih enak bukan. Maksudnya dari mulut. Wama wasola ilaihi wama barang wasola lan
melebu ilahi maring lubang maring jauh wakana ono opo hurbalatun hurbalatun hurbalatu daki hurbalatu daki kin wakana ono opo du hurbalatu daki kin lelembut apa niku debu debu kang kang lembut debu kang lembut au dubaban au dubaban tori tori to iron dubaban to iron utawa laler kang dubaban utawa laler kang miber lah maksudnya di sini tuh lha yen mlebu jadi masa lalatnya mas leja nah kalau nyamuk itu namanya laler terus ngomong ngomong ae kalau au nahwuhu utawa ara arae utawa saliyane bab nahwuhu iya nahwuhu utawa sebelumnya tadi juga ke apa sebelum apa niku bu debu bu baru gurbalatu dakikin au dubaban to iron kok dubaban bacanya au duba lah ini bak baknya alif alif bak alif bak alif gitu ya, masa bu ya sebelumnya lagi apa kata katanya au nah, sebelum au wakana gurbalatu dakikin oh itu berarti anu bacanya gak gitu wakana lalana po barang iku gurbalata dakikin barang itu berupa debu jadi itu kobar itu nasok itu gurbalata dakikin terus au dubaban atau makanya nasok mengikuti gurbalata oh berarti oh enggak sih ini ya kalau ketemu gitu harus curiga oh iya nasok ini kan ikuti sebelumnya sebelumnya berarti nasok kenapa nasok oh berarti ini kobarnya karena tadi wakana gurbalat wakana lan ono opoma iku iku gurbalata tobe iku gurbalata gurbalata dakikin debu kang lembut nggih au dubaban to iron utawa laler kang miber au nahwu nah itu nasab tapi nahwu G, tapi ini haknya nahwuha nah eh nahwahu kembali ya kembali mesti kembali kepancing di haknya nah wah nahwahu gitu loh au nahwahu utawa saliani saliani nahwa itu saliani nah, 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 pelajaran nahwu ya contohnya kalau berjalan ya arai nanti susah ya. Wallahu a'lamu bisawab lan Allah utawi Allah. Napa? Allahu lan utawi Allah. Allahu lan utawi Allah a'lamu khabar. Iku a'lamu mengetahui bisawab. Iku a'lamu. Zat kang luwih ngerti. Bisawab. Zat lawan barang kang bener. Zat zat luwih ngerti kan a'lamu. Mengetahui zat aklamu zat aklamu iku aklamu zat kang luweh ngerti bisawab kelawan saat ini kenapa bener nih tulisan kemana lo iya bener betul atau benar kelawan kelawan barang kang bener kelakuan bener barang bener gitu langsung pisawab itu barang bener nisa nisa Allah nas alu Allah nyuwun sapa kita nas alu Allah nyuwun sapa kita
ing Allah gitu. Ing ya. Ing Allah al-karima kan mulia atau aku. Bijahin kelawan kemegahan. Nubiatu. Apa? Nubiatu. Nubiatu wasimi. Kemarin tuh belum bi. Wasimi kan tanda. Nubiatu apa? Nabi. Oh ini, ya Allah, nabi, nabi. Nabiyahul Wasimi. Nabinya Allah itu loh. Wasimi kan. Kang Tondo. Ini kemarin nanya tanda ya Wasimi. Letter dari apa? Tanda. Yang kemarin belum bahas tentang artinya stempel-stempel tanda cap itu loh. Bima kan kalian bingung. Kemarin pun tanggut sih klo. Katanya tanda, klo terus tanda. Wasimi nih klo. Nabi Yu, Nabi Yahu. Pira-pira Nabi ini Allah. Pira-pira Nabi Allah kan gitu. Nabi Yahu ya. Nas'alu, nas'alu waha akarima ijahin. Wasmun tanda alat yang dicapkan dengan besi panas. Wasuma elok mukanya. Wasamahu wasman mencapkan dengan tanda. Tawasul tawasul sendiri wasila. Misamu bintang tanda berjasa. Bijahin itu artinya bijahin situ kemarin nyarinya kalau bijahin kemegahan. Bijahin sih artinya rumah, panggonan, tempat tinggal. Jahin itu rumah atau tempat tinggal. Bijahin Wasimi itu baik, makhluk yang baik. Nabi ini Allah Al-Wasimi kan paling baik. Nabi. Jahin itu tempat tinggal. Oke. Berarti bacanya nas'alullah nyuwun sapa kita ing Allah al-karima kang zat moho agung bijahin kelawan panggonane. Kelawan panggonane Nabi Yahu ing nabine Allah. Ing nabine Allah. Al-Wasima kang api. Maksudnya itu mintanya kita minta nabi itu ciptaan Allah yang paling Allah karimah kita minta pada Allah
penjelasan-penjelasan dari wahyunya Allah tuh Nabi yang akan menjelaskan. An yukhrijani yento ngetok ni sapa ingsun. Ninya itu bukan. Iya benar. Berarti isunya ning ndi? Yukhrijani. Yukhrijani yento ngetokno sapa Nabi. Sapa Nabi? Nek ingsun. Oh iya. Maksudnya bimbingan Nabi. Yento ngetokno sapa Nabi ni ing ingsun. minat dunia maring dunya maring to min saking gak mulih-mulih saking nah, minat dunya saking dunya musliman nah musliman apa bin Hasyim putrane Hasyim bin Abdu Manaf putrane Abdu Manaf rupane lagi Rasulullah utusane Allah ila kafatin maring sakabeh ila kafatil kholqi maring sakabehane ciptaan Rasulullah malahini utusan pira-pira peperangan Habibillah kekasihnya Allah Al-Fatih Il Khotimi pembukalan penutup wa alihi lan sekeluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajma'in yo sak kabehane walhamdu lan utawi segala puji iku lillahu kedua Allah lillahu lah kan iku khabarnya dari walhamdu itu tadi ya lillahi walhamdulillah lan utawi segala puji lillahi iku kedua Allah Rabbul Alamin kang pengerani wong alam kabeh. Sampun. Semuanya perdebatan itu yang di situ tadi yang masuk-masuk itu tentu di air itu yang lu sih akan masuk itu. Yang orang-orang dianggap itu. Enggak, kalau yang dulu tuh permasalahan tuh yang jelas banget itu kan niku kata suntik KB ini gitu. Apa? Berarti minat dunia musliman saking dunia ale dadi wong Islam wawaladi lan apa wawaladi wawa wawalidi